Selamat malam pemirsa, sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi tinggal menanti putusan. Sederet bukti dan saksi telah dihadirkan dalam 5 kali persidangan. Namun apakah saksi dan bukti itu mampu menjawab gugatan pemilu curang secara terstruktur, sistematis, dan masif? Kami akan membahasnya pada malam hari ini dalam opsi berjudul Ujung Tarung Drama MK. Don't against the law, please get out. Bapak punya otoritas apa untuk bisa membuat kesimpulan seperti itu? Dan untuk membahasnya pada malam hari ini sudah hadir bersama saya anggota tim hukum TKN Jokowi Maruf Amin, Taufik Basari. Halo Mas, selamat malam. Taufik. Kemudian ada Komisioner KPU Hasyim Asyari. Pak Hasyim Asyari, selamat malam. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Nurpati. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tim hukum BPN Prabowo Sandi, Andi Asrun. Pak Asrun, selamat malam. Nanti juga akan bergabung bersama kami dari Yogyakarta, mantan Ketua MK Mahfud MD. Namun, kita akan membahas dulu di studio. Saya akan mengajak Anda pemirsa dan juga para narasumber di sini untuk mengingat kembali. Karena banyak sekali cuplikan yang dibuang sayang. Banyak cuplikan yang menarik, bikin gemes, dan juga sempat viral. Seperti apa perjalanan drama sidang MK. Kita simak yang satu ini. Berarti ada di dalam ke dunia nyata ini si Udung? Tidak ada, menurut saya. Loh, bagaimana caranya? Ya, itu tadi sudah selesai kami jawab dan kemudian ada pertanyaan berikutnya. Justru karena itu, makanya tadi, karena tadi Anda bilang tidak ada di dunia nyata, Anda yakin mengatakan itu, tapi barusan Anda mengatakan Anda tidak tahu. Itu yang jadi yang harus dipegang oleh mahkamah, yang mana keterangannya? Sebentar, saya agak bingung yang mulia. Relawan saudara apa namanya? Tanpa nama. Kalau gitu tanpa pertanyaan saya kalau gitu udah. Baik, kacamata saudara itu kacamata ukuran atau kacamata hiasan? Siapa? Kalau hiasan dibuka. Siap. Enggak, saudara tadi merasa terancam, tapi saudara tadi mengatakan berencana. Meminta itu. Berarti tidak ya? Iya. Bagaimana maksudnya? Karena begini Pak. Setelah saya pikir berkaitan dengan status saya sebagai terdakwa. Baru saudara pikir hari sekarang ini setelah ditanya Pak Yusril? Iya Pak. Iya, itu jadi tadi tidak Pak Yusril. Jadi sekarang setelah Bapak nanya, dia berencana. Jadi kalau ada adik saya kemarin cerita bikin robotnya, nggak perlu robot. Itu mahasiswa semester 1 pakai Excel bisa download datanya situng itu. Sepertinya memang banyak sekali, nggak bisa kami cuplik satu-satu, tapi kurang lebih yang viral adalah yang tadi Anda barusan saksikan. Saya akan tanya ke kedua tim, pertama ke BPN dulu. Bagaimana sih tanggapan Anda, Pak Andi Asrun, dengan jalannya? Karena hari ini kan kita masih menunggu nanti hasil putusan MK. Saya kira pembuktian sudah menunjang dalil ya. Dalam pengertian apa disebut sebagai kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran itu ditunjang oleh saksi dan bukti tertulis. Memang bukti tertulis tidak bunyi, tapi disitulah hakim akan baca. Pengalaman saya sebagai staf ahli di MK, kita baca semua itu sampai kita punya kesimpulan. Kalau saksinya gimana? Saksi itu nanti bukan yang muncul begitu saja kemudian. Oh ini kurang tidak? Nanti hakim melihat ini beyond the witnessnya apa, di balik saksi itu apa keterangannya. Jadi bukan serta merta kita lihat, oh ini kurang, ini bagaimana? Hakim itu akan menggali. Memang kelihatannya ya, hakim itu kelihatannya kayak nggak puas dengan keterangan saksi. Tapi sebetulnya dia menggali itu. Dan hakim itu tidak boleh menampakkan satu mimik atau satu sikap yang wah ini nggak benar saksi ini. Nggak begitu caranya. Jadi saya punya optimisme dan kemudian begini, satu persoalan sangat serius adalah ini terjadi pelanggaran ajas pemilu, ajas jurdil. Kalau ajas jurdil yang dilanggar, itu dia melampaui aspek-aspek hukum formal. Misalnya satu contoh ya, ada pengerahan katakanlah untuk berbuat curang. Misalnya. Kan ditanya,
setelah itu ada tindakan lain nggak tindakan lagi. Saya kira tidak berhenti di situ. Mm-hmm. Jadi hakim tidak tidak. Jadi menurut kesana. Anda bahwa terjawab gugatan, terjadi kecurangan pemilu yang terjawab. TSM itu terjawab dari bukti ya, saksi yang digelar. Kalau TSM itu nanti hakim menilai, ya kan bisa juga pelanggaran non TSM, tapi serius juga karena pelanggaran ajas ya. Misalnya dalam satu kasus saya ambil komparasi lah pemilu kada Kepulauan Yapen, ya kan itu. Ya TSM dalam pengertian sekian banyak wilayah enggak begitu. Tapi substantif pelanggarannya. Okay. Kemudian dikabulkan. Jadi kita banyak berkaca lah. Dan kemudian ada persoalan ajas jurdil ya. Bagaimana misalnya posisi Pak Ma'ruf Amin, cawapres. Ini kan ada masalah juga. Ya kan? Dia tidak mengundurkan diri dan ada perdebatan. Perdebatan tidak substantif. Apakah anak BUMN itu BUMN atau tidak? Gampang saja ngetesnya. Kalau terjadi katakanlah perkara korupsi di anak perusahaan BUMN, pasti kena undang-undang tidak ada korupsi. Jadi saya lihat tidak seperti itu dan saya yang, yakin. Yang terjawab yang mana nih? Poin yang mana saja menurut Anda yang terjawab dalam? Hampir semuanya. Teman kita juga harus akui juga persoalan DPT itu selalu berulang dari satu pemilu dari pilkada sekarang. Tapi saya yakin kali ini MK akan membuat suatu putusan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan substantif. Sehingga ketika ada putusan yang dimunculkan, orang bisa paham, oh begini ujungnya. Jadi dia mengikuti proses logika, jadi tidak melompat. Saya yakin ke arah sana lah kira-kira ini. Anda yakin ke arah sana gitu ya? Ke arah sana yang tidak juga apa, tidak teromojokan lah ini posisinya gitu. Baik, tapi ini kan dua pihak ngeklaim. BPN boleh ngeklaim, TKN boleh ngeklaim. Dari Mas Tobas gimana? Ya memang semua saksi yang dihadirkan oleh pemohon wow semuanya. Begitu pula juga dengan bukti-buktinya pun juga wow. Wow apa nih? Ini wow wow-nya ini, ya wow-nya kok cuma gitu saja. Wow gitu aja. Ya jadi karena yang dibangun adalah narasi yang heboh, luar biasa, seolah-olah ini ada pelanggaran yang hebat gitu ya. Tapi ketika kita, kan kita juga menanti-nanti ini apa sih yang dimiliki oleh pemohon kan gitu. Tapi begitu saksi hari-hari kan, oh kayak gini aja saksi untuk perkara pilpres apalagi. Terus begitu bukti-buktinya yang tadi Bang Asrun sampaikan, itu kalau terkait dengan TSM, itu masih soal link-link berita. Jadi berita-berita koran dan sebagainya. Kalaupun ada di luar link berita, itu adalah hasil riset yang sudah disampaikan juga oleh ahli-ahli ya, pemohon. Hasil risetnya dipecah-pecah sedemikian rupa bahwa seolah-olah itu menjadi bukti. Padahal itu adalah satu kajian yang juga belum tentu valid datanya gitu kan. Nah jadi kita sudah bisa lihat lah misalnya. Dikatakan adanya pengerahan ASN, tapi yang dihadirkan saksinya malah seperti itu. Kemudian ada pelanggaran misalnya menuduh penyelenggara, katanya ada yang mencoblos di satu TPS didampingi oleh KPPS petugas, gitu ya 15 orang, ternyata sudah PSU. Jadi kan pelanggaran yang diceritakan tidak ada artinya karena toh sudah PSU. Ada tindak lanjutan dari terus itu. Yang lain-lainnya katanya melihat pelanggaran dari mana asalnya? Dari YouTube. Dan terus apa yang mau dibuktikan dari saksi-saksi seperti itu? Jadi beginilah, ini persidangan semua disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Semua bisa melihat, semua bisa menilai. Kalau saya sih yakin bahwa masyarakat juga bisa menilai secara objektif ya. Okay. Apa yang terjadi di persidangan ini. Dan kami juga yakin bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi pun juga tidak gegabah untuk kemudian mengabulkan hal-hal yang sebenarnya memang tidak ada bahan yang kuat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan itu. Oke, baik. Saya mau bertanya kepada Demokrat. Ini kan masih bagian dari BPN atau gimana Bu? Udah ada talak atau siapa yang talak siapa nih Bu Andi? Gak ada. Jadi sejauh ini masih lah ya. Dan saya kira komitmen Partai Demokrat tidak akan pernah keluar dari yang formal. Bahwa ada segelintir orang per orang yang punya komentar yang berbeda itu kan personal. Tapi secara lembaga partai kita komit sampai dengan tahapan pemilu ini selesai. Oke, tanggapan sejauh ini dari sidang sendiri BPN ini menghadirkan ada saksi dan ahli 15 orang. Nah, ini bagaimana Anda melihat kualitas dari saksi dan juga bukti kepercayaan diri dari Demokrat sebagai bagian dari BPN ujungnya akan seperti apa? Ya, tentu kita optimis ya bahwa gugatan yang diajukan itu punya bukti yang cukup valid dan tentu saksi-saksi juga kan tidak semua juga mampu ditampilkan ya saya kira karena terbatasan waktu. Ya ini memang juga evaluasi undang-undang kita ke depan ya masa pemilu sepanjang hampir satu tahun begitu digugat cuma sidang berapa hari Pak? Cuma 4-5 hari ya, gitu ya dengan saksi yang cuma nggak bisa ditampilkan semua kan itu kan juga ada narasi-narasi gugatan
Yang ini yang tidak dibaca oleh publik, itu hanya diketahui oleh hakim, kemudian penggugat dan yang tergugat, ya. Ya, sehingga tidak semua saksi juga yang di. Nah, yang lain itu saya kira memang pengalaman saya di MK itu sudah disusun narasi yang ingin kita sampaikan. Begitu sidang, beda itu ya tampilan yang mau disampaikan dengan ketika sudah berada. Apalagi masyarakat biasa yang baru tampil namanya di persidangan Mahkamah Konstitusi itu langsung hilang separuh yang mau disampaikan. Ada psikologisnya gitu ya. Tegang gitu ya. Tapi kalau Bu Ani melihat ini, se-wow-nya itu, wow yang mana? Wow memang bisa membuktikan atau wah cuma segitu aja gitu? Ya, kalau yang berbicara masing-masing pihak tentu akan bela pihaknya masing-masing ya. Pihak-pihak dari Ibu bagaimana melihatnya? Tentunya begini, kita percaya bahwa lawyer yang sudah ditunjuk oleh BPN itu orang-orang yang punya capability, ya, punya kualitas dan punya pengalaman menghadapi gugatan-gugatan pemilu. Nah, tentunya satu hal yang kita lihat di Pilpres ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Memang ironisnya kita kan sekarang baru sekali ini pemilunya serentak ya. Sehingga menyandingkan data perolehan suara sah di Pilpres dengan suara yang sah di Pileg, ini saja kan sudah terjadi kesenjangan angka. Sehingga itu satu barometer, saya kira menurut saya hakim akan mempertimbangkan itu juga gitu ya. Kenapa yang paling terlalu kuat jauh, menurut misalnya. Anda yang mana, Bu? Kalau kita melihat strik pada persyaratan calon, misalnya keterlibatan Kiai Ma'ruf ya dalam hal anak BUMN dalam konteks ini, saya kira sampai di situ saja sudah selesai sebetulnya gitu ya. Itu sudah memungkinkan untuk dilakukan diskualifikasi atau dicoret. Gitu. Nah, itu kan perdebatannya kan pada persoalan ini BUMN atau bukan kan sudah clear oleh masing-masing ahli tidak dan posisinya. Posisinya ya. BUMN anak BUMN itu punya siapa ya kan? Apakah anak BUMN ini diperiksa juga oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan? Kalau diperiksa berarti memang milik negara dan undang-undangnya jelas. Nah, ini apakah ini kemudian menjadi kapasitas MK atau menjadi kapasitasnya KPU sendiri untuk kemudian mengevaluasi, oh ternyata ada hal yang kita tidak ketahui. Kita juga baru tahu pada saat dilakukan gugatan di MK. Silakan KPU. Bawaslu juga. Jadi kalau untuk menanggapi sebenarnya juga pasti TKI juga punya argumentasi sendiri. Silakan. Satu hal itu saja, kemudian kalau terbukti ya udah selesai gitu. Kita tanya KPU-nya Bu, silakan Pak Hasyim Asyari. Soal apa ini? Soal kemudian Ma'ruf Amin, ada tanggapan? Benarkah kemudian itu punya peluang besar untuk mendiskualifikasi? Pencalonan itu sudah dilakukan lama ya, sejak bulan Juli Agustus dan kemudian penetapannya tanggal 20 September 2018. Semua orang punya akses tentang apa sih BNI Syariah, apa sih Bank Mandiri Syariah, siapa yang Ma'ruf Amin, itu bisa dicek di mana-mana. Dan kalau memang ada indikasi pelanggaran, kenapa tidak ada yang pernah menyoal ini lapor ke Bawaslu misalkan, kenapa baru disoal sekarang? KPU sudah tahu dari awal, sehingga kenapa KPU sampai pada posisi ya, menetapkan bahwa Pak Kiai Ma'ruf Amin dan lain-lain ini kemudian memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, KPU bukan tahu baru-baru ini, tidak. Makanya justru kami yang kaget, kok baru disoal sekarang? Itu. Kenapa nggak ada sebelumnya? Baik. Iya. Bahwa kemudian sekarang ini diajukan ke MK, ya silahkan nanti kita tunggu sama-sama bagaimana MK berpendapat soal ini. Karena kan kita sudah bersepakat bahwa kalau soal ini menjadi bagian yang diajukan ke MK, ya kita tunggu nanti penilaian MK bahwa pemohon sudah mendalilkan anak BUMN itu bagian dari BUMN, KPU mendalilkan bahwa BUMN, anak BUMN itu keuangannya terpisah. Sehingga tidak bisa kemudian ini dianggap BUMN atau bukan BUMN. Itu sudah sama-sama diargumentasikan, sudah sama-sama diajukan ke MK. Nah sekarang kan hakim punya apa namanya kompetensi untuk menilai argumentasi mana yang benar. Dan kita tunggu kalau aja. Kalau ini sudah dibawa ke MK. Ya, oke. Okay. Baik, kita harus jeda. Mas Thomas akan menanggapi usai jeda. Dan Pak Mirsa, nanti akan kami hadirkan mantan Ketua MK Mahfud MD. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.